Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh di channel saya Ruda atau Ruda Channel. Semoga semua selalu sehat, mendapat limpahan rezeki, dan yang utama sekali lagi seperti yang di awal saya katakan, semoga semuanya selalu mendapat limpahan kesehatan. Ketika kita sudah sehat, apapun insya Allah akan ada jalan. Tetapi ketika kita sakit, semuanya akan menjadi gelap. Seperti itu. Dan baik, masih dari Manggala Motor Janti Selawung Ponorogo. Kali ini kita akan melakukan review unit terbaru yang baru datang di Manggala Motor Janti Selawung Ponorogo. Ada beberapa unit yang sudah kita siapkan kali ini. Untuk unit yang pertama adalah Grand New Avanza tipenya E, tahunnya 2019. Lokal ya, warnanya putih mutiara. Platnya lokal, ini AB Sleman ya. AB Sleman. Ini pajaknya baru ya. Dan asli AB ya. Asli AB. Ini bukan mutasian. Tangan pertama dari baru, faktur dan kunci ser lengkap. Bodinya masih mulus, full original ya. Bodinya mulus banget, full original. Seperti ini. Ya, kita lihat, mantap jiwa. Ban-bannya juga masih tebal semua karena bisa dibilang ini juga mobil baru ya. Ban-bannya tebal, peleknya kaleng, cuma dikasih wheel dop gitu ya. Seperti itu, mulus banget. Nah, kilometernya pun juga masih rendah. Itu bisa Anda cek, ban-bannya masih tebal semuanya. Kita cek interiornya, seperti ini, mulus, full original, jok-jok original. Nah, double blower ini, hembusan ke depan belakang, kisi-kisinya, door trim bersih. Ini monitor double din-nya, kilometernya 49.000. Ya, 49.000, joknya asli kain fabric, door trimnya seperti ini. Kita lanjut coba cek jok tengahnya. Sama juga full ori, ada port USB di bagian konsol tengah ya, antara pengemudi dan penumpang depan. Kita cek yang bagian belakang, bagasinya, joknya ditekuk ya. Untuk jok baris ketiga juga menghadap ke depan. Nah, ini mobil sejuta umat. Banyak konsol-konsol di bodi samping, tempat penyimpanan ya. Untuk bagasinya terbilang luas. Untuk harganya 153 juta nego. Mungkin ada berpendapat ini mahal, is okay. Tapi yang pasti ini asli lokal ya. Asli lokal, asli AB Sleman, bukan mutasian. Lanjut ke unit selanjutnya. Ada Grand Max Pickup tahun 2014, 13, warnanya silver ya. Seperti ini kondisinya, Anda bisa lihat platnya AAPP. AAPP itu Wonosobo. Untuk pajaknya hidup ya, pajaknya hidup. Terus akhirnya kelewat ya, terakhir Maret 2021. Jadi mati sedikit. Kondisinya semuanya normal, bagus, mulus. Untuk pickup ini tergolong mulus ya. Untuk golongan pickup ini sekali lagi ini tergolong mulus. Nyus banget untuk mesinnya juga normal. Sudah tanpa cacat, bodi, kabin dan sasis utuh semua, orisinil ini. Itu bisa Anda cek. Untuk bak belakang juga utuh, tidak bergelombang sama sekali, seperti asli bawaannya. Ini ada kerangkengnya separuh, model separuhan itu ya. Untuk pengaman belakang, pengaman deck belakang. Nah, seperti ini. Pakai besi kotak, apa namanya itu.
Galvanis. Galvanis kotak atau apa itu. Kilometernya 220 ribuan. Terus minusnya hampir-hampir nggak ada ya. Minus lecet pemakaian wajar, namanya juga pickup. Harganya 78 juta. Nah, ini interiornya, bagian cabin depan tanpa karpet. Joknya di kasih sarung engkolan. Nah, itu untuk door trimnya, tapi rapat semua ya. Masih kenceng. Door trimnya juga masih melekat kenceng. Nah, seperti ini. Ban-bannya masih oke. Peleknya kaleng dikasih well dop. Seperti itu dia. Sekali lagi, harganya 78 juta. Untuk Anda yang minat, silahkan datang langsung ke Manggala Motor Jantis Laung, ataupun juga tanya-tanya melalui nomor WA yang seperti biasa Mas Bowo saya cantumkan di bagian bawah video. Lanjut untuk unit yang ketiga. Ini ada sedan ya, sedan Mercy-nya Honda. Honda Accord VTIL, ini otomatis tahun 99. Tahun 99. Ini generasi awal ya. Setelah Honda Cello. Ini nopolnya AE Ponorogo ya. Warnanya silver gold. Silver gold. Itu untuk peleknya itu sudah aftermarket, bukan bawaannya. Palang 5, jadi kelihatan lebih maco. Lebih gagah gitu ya. Untuk mesinnya normal, matic pun masih oke, lancar, normal. Bodi tebal, terasa tebal deg-deg-deg. Bukan karena catnya yang tebal, karena dempul bukan, tapi karena mobil ini bodinya dikasih peredam. Ya, dikasih peredam, jadi deg-deg-deg-deg gitu. Bukan teng-teng-teng-teng gembreng, tapi deg-deg-deg. Bannya lumayan seperti itu. Untuk fiturnya lengkap ya, banyak aplikasi bawaan ini, double airbag, udah AC-nya digital, power window, power steering, spionnya udah retract, mirror, full audio woofer. Ini untuk namanya mobil mewah. Ini sedan tertingginya Honda ya. Ini sudah pakai shock antena. Interiornya seperti ini. Luar biasa, itu matic transmisinya. Audio double din, full jeduk-jeduk ini, meskipun belum pakai monitor TV. Joknya kulit ya, joknya kulit asli bawaan. Nah, power window-nya ini normal semua. Kita lihat yang bagian tengah, mantap, masih bersih celing. Untuk ukuran tahun 99, wow, masih mantap jiwa. Kita lihat bagian belakangnya ya. Oh ya, untuk harganya ini 43 juta, dan itu masih nego seperti biasa, khasnya Manggala Motor. Oke, sedulur, untuk Anda yang berminat silahkan sekali lagi datang ke Manggala Motor Jantis Laung, ataupun juga tanya-tanya melalui nomor WA yang kita cantumkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, jangan lupa salat 5 waktu. Salam.